Nah, di sini tanpa suara, no 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 no, dan aku Elsa harus menunggu lama. Kata darimu, oh, oh. Calon penyanyi lah istilahmu, di Moro Jambi lah. Iya, bangga punya pemuda Moro Jambi yang pandai nyanyi. Alhamdulillah. Namo lah bujang ongkak. Lamu, apa lagi nak yang kita seriuskan nih untuk Moro Jambi, masalah pengangguran nih tadi, masalah lapang apa? Lapangan tenaga apa? Ke depan kan apa motomu tuh? Kita jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ko, berarti kan? Memang besok tuh harus memang cuman tuh ke depan itu. Sama dengan Jambi apa namanya itu? Ya. Tuntas. Jambi itu tuntas. Ya. Jadi ke depannya harus seperti itu. Kita jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu sudah harga mati. Ya. Soalnya makanya dari presentasi-presentasi yang sudah kita jabarkan sebelum tadi. Di Moro Jambi itu masyarakatnya masalah pendidikan juga rendah. Ya. Yang sama sekali enggak sekolah saja itu ada 3.003 orang. Mu jangan bilang pendidikan rendah nih, Rizky. Nah. yang apa pernah sekolah tapi tidak lulus SD itu sudah 50.000 lebih. Artinya tingkat pendidikan juga rendah. Nah, bagaimana solusinya supaya masyarakat-masyarakat itu ada lapang pekerjaan? Ya, bukan semata-mata harus mencari kerja. Ya, pertama, karena kita sumber daya alam kita luar biasa besarnya, kita tingkatkan dalam hal sektor pertanian. Ya, kita bina masyarakat, kita bimbing masyarakat, kita berikan fasilitas. Ya, terus masalah usaha kecil dan menengah ini, memang kita support pemuda-pemuda kita, biar kedepannya mereka menjadi pengusaha sejati. Ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan. Nah sekarang gini, buat apa sih kita ngirim orang untuk studi banding tapi hasilnya nggak mumpuni? Mendingan kita cari tenaga ahli, ya tenaga ahli, terus mereka kita datangkan ke desa, masyarakat belajar itu sampai bisa. Nah setelah mereka selesai belajar dan mereka buat usaha, mereka nggak punya modal nih. Di desa sudah ada koperasi sepak pinjam. Terus kita selaku pemerintah harus memberikan izin kepada mereka. Kita datangi masyarakat-masyarakat itu. Kita siapkan belangkonya. Ya. Harus jemput bola semuanya. Memang pekerjaan kita melayani. Ya. Pekerjaan pemerintah adalah melayani masyarakat. Terus masyarakat kalau tidak diberi dorongan seperti itu, sulit mau berkembang. Karena masyarakat kita ya kebanyakan gimana ya? Sulit saya menjabarkan dengan kata-kata. Artinya kedepannya harus berubah, industri yang saat ini 500 lebih ini harus kita tingkatkan minimal dalam 2 tahun itu harus mencapai 1000 industri. Kita memberi jaminan kepastian hukum kepada investor, kita memberikan izin gratis, jaminan keamanan, itu yang harus kita lakukan. Terus kita promosikan sumber daya alam kita kepada pihak-pihak luar biar mereka datang mau berinvestasi, ya. Nah, terus mudah-mudahan dengan demikian masyarakat sudah kita bina skillnya, bukan semi-skill lagi, benar-benar memiliki skill. Jadi kedepannya usaha kecil menengah yang ada 1.800 ini semoga bisa berkembang, bisa-bisa 3.000 industri kecil dan menengah gitu. Dan kita bisa tengok sekarang Bindo, ya kita nak gunting rambut deh ke kota. Nak apa namanya itu mau ganti oli motor be nak ke kota, ya. Alangkah naibnya kita gitu. Apakah kita enggak bisa buka gunting rambut dewek, buka bengkel dewek, ya? Habis itu buka usaha-usaha yang lain. Kita kan punya semuanya. Sumber daya alamnya punya, sumber daya manusianya punya. Tinggal bagaimana mendorong mengarah ke spesialis dan tentunya ini kan harus turun tangan pemerintah dan juga tanggung jawab dari perusahaan yang ada di sekitar situ. Jadi perusahaan besok harus diwajibkan membimbing masyarakat-masyarakat di sekitar situ, bukan saja mereka mau mencari keuntungan saja di tempat mereka, ya.
Nah, gitu. Harus. Apa pikiranmu tuh kayaknya yang pengen Rizky apa angan-angan Rizky yang sampaikan tadi. Mudah-mudahan enggak ada Rizky be yang macam itu. Masih banyak pemuda yang lain sama dengan Rizky. Apa yang disampaikan mu tadi itu. Jadi Bang Rizky, kedepannya saya tidak mau ngelihat masyarakat saya tidak ada pekerjaan. Tidak ada kegiatan. Yakin mu yo? Harga mati. Harga mati. Harga mati. Umatmu. Harga mati. Kenapa? Ya, kita punya uang. Kita punya sumber daya alam. Terus kita bisa cari orang-orang ahli di mana-mana untuk datangkan ke daerah kita untuk mengajari masyarakat kita. Lebih baik kita kasih pancing daripada kita kasih ompat. Dan itu akan menyeluruh di seluruh kecamatan nanti. Harus, harus, harus. Harus. Jadi dengan adanya seperti itu tahap kehidupan masyarakat bisa akan berubah. Sekarang ini bisa kita lihat ya. Kebutuhan kita per bulan rata-rata masyarakat kita 500.000 per bulan. Kalau seenanya dia punya gaji di bawah apa gaji minimum ya, itu anggap aja punya pemasukan 1.500.000. Sedangkan di rumah mereka punya beberapa anak. Sedangkan kehidupan kita bukan sekedar makan. Iya, iya, iya. Kita juga ada sosial, ada dana kesehatan, kerja, pendidikan, ada kadang-kadang entertain, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Bener. Ada kadang-kadang musibah, ada keluarga dari mana datang, perlu disuguh dengan makan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak terduga itu luar biasa. Ya. Artinya 2 juta pun itu belum apa-apa. Jadi kedepannya masyarakat kita harus memiliki pemasukan harus lebih dari itu, ya harus lebih dari itu. Makanya sumber daya alam lah yang kita gerakan atau yang kita kembangkan, biar nilai-nilai plus untuk itu akan terwujud. Saat ini alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan India dan Singapura akan membentuk koperasi. Dan kita akan kerjasama dengan negara Singapura untuk menanam sayur-sayuran. Jadi insya Allah sayur-sayuran yang ditanam oleh di masyarakat Muara Jambi, yang mana bibit dan pupuknya akan dihutangi. Setelah panen baru dibayar hutang masyarakat. Jadi dan sayuran itu dibawa ke luar negeri. Jadi artinya nilai belinya pun tinggi karena sudah main dolar gitu loh. Dan sekarang ini juga sedang kita tingkatkan masalah penanaman seperti ya ubi gajah dan sebagainya. Yang tanah-tanah kosong yang ada di desa-desanya. Nah, terus nanti ada program-program jadi di depan rumah masyarakat, di samping rumah masyarakat, jangan sampai ada tanah kosong. Semuanya akan kita tanam hal-hal yang produktif seperti buah-buahan yang nilai ekonomisnya ada. Jadi ini semua diwajibkan. Harga mati. Harga mati harus berubah. Harus berubah. Okay, insya Allah harus berubah. Muara Jambi harus berubah. Harus berubah. Harus kita jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Mau harus jadi, Mu. Hah? Mau harus jadi. Tergantung masyarakat dong. Oh iya, mudah-mudahan masyarakat. Saya selaku putra daerah, ya, selaku anak muda Muara Jambi, ingin memberikan sumbangsih, ingin berbuat, ya. Yang menilai adalah masyarakat. Yang menilai masyarakat, gitu. Amin, amin, Mu. Amin. Mudah-mudahan ya, Mu, ya. Masyarakat mendengar dan melihat. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Kita nyanyi lagi, Mu. Nyanyi apa lagi? Biar menegangkan otot-otot yang kencang. Oh, gitu. Saya juga di sini mengucapkan salam untuk masyarakat Muara Jambi, dimanapun berada. Saya berpesan di sini, tolong jaga lingkungan kita, tolong jaga keluarga kita. Jangan lupa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita nyanyi mu. Oke. Oh, di mana akan ku cari?